Halo guys, malam ini kita akan membuktikan hand sanitizer apakah bisa menyala atau tidak ya. Kita masukkan ke sini. Oke, coba kita nyalakan. Ini ada kobaran api, guys. Jelas ini dalamnya ada alkohol. Ya, ada alkohol. Bahan dasarnya 70% alkohol. Jadi hati-hati untuk menggunakan ini saat Anda menyalakan dengan api, dalamnya ada alkoholnya. Alkoholnya adalah sekitar 70%. Dan di sini ada aloe vera. Ya, kita semprot lagi dan kita matikan lampu, ya. Kita ganti ring kedua. Kita semprot lagi. Nah, betul. Karena bahan dasarnya dari alkohol. Nah, alkohol ini yang bisa menyalakan api. Itu ya pembuktiannya untuk hand sanitizer dengan bahan dasar alkohol 70%. Hati-hati, walaupun ada alkoholnya tapi jangan dekat-dekat dengan api. Terus bagaimana, berapa menit menggunakan hand sanitizer waktu kita semprotkan? Kita cek ya dari durasi waktu. Sebentar, kita siapkan jam stopwatch-nya. Baik, kita lanjutkan. Kita siapkan stopwatch, kita semprot hand sanitizer. Oke. Kita ulangi dengan piring yang kedua. Ya, ini belum tahu tadi semprotan berapa. Kita ulangi. Oke, kita ulangi semprotan yang ini. 1, 2, 3. Baik, kita ulangi lagi. Ini piring sudah pakai. Jadi ini sudah dipakai, gantinya piring baru. Nah, piring baru. Ini jamnya. Oke.
dulu. Oke, waktunya siapkan sekuatnya. Siapin start dulu. Oke. 1, 2, 3. Kita tunggu. Misalkan itu sudah digosok-gosok ke tangan, kira-kiranya berapa waktu dia nyak tidak menyala. Misalkan kita 1.45 kita nyalakan dengan korek api, top, dan oke sudah hilang. Oh kayaknya masih ada, itu masih ada dikit ya. Jadi 45 ya, detik itu masih ada bahannya, masih ada bahannya ya. Oke, kita nyalakan lagi, kita jalankan, kita cari. Hop. Baik, kita uji coba lagi. Kita reset lagi. Stop. Reset. Kita tarik mundur dulu sedikit aja. Oke, kita majukan. Oke, kita mulai start. 1, 2, 3. Kita coba tadi 45 detik, kita coba 1 menit apakah betul-betul hilang 3 semprotan di piring ini. Oke. Nah, hilang ya. Ini hilang. Tidak ada 1 menit alkohol itu hilang. Kalau dibiarin gitu aja. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Kita stop. Kita reset. Kita coba lagi. 3 semprotan. 1, 2, 3. Di 45 detik. Tadi 45 detik masih ada sedikit. Itu kita turunkan 10 detik. Di 45, di 50 betul-betul hilang atau tidak. Oke. Tangan saya panas megang koreknya nih. Kayaknya hilang di 50, hilang 50 hilang.
Oke, kawan-kawan. Jadi 3 semprotan di 50 misalkan kalau di tangan kita 50 hilang. Kalau lebih amannya adalah 1 menit. Jangan dekat-dekat dengan korek api ataukah yang lain, karena masih ada bahannya. Ya. Itu ya 3 semprotan. Untuk standarnya kalau kami pakai 3 semprotan, ya, kita coba. Ya, baik. Saya akhiri dulu untuk satu sesi ini. Ini baru semprotan, beda dengan dituang, beda. Baik, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.